Halo teman-temanku semua, saya Pusher nih. Kebeneran pas saya lihat-lihat di akuarium ikannya kena jamur nih, jamur semacam kayak kapas gitu ya, ada putih-putih gitu. Ini pengobatan hari kedua nih. Saya sengaja nggak di karantina satu-satu, soalnya saya lihat udah kena hampir semua tapi dikit-dikit, makanya udah saya sekalian aja lah di karantinanya di sini. Semoga cepat sehat nih teman-teman. Lihat yang si Rifkin kuning ini, deket ekornya tuh ada putih-putih. Suhunya nih saya set di 31 nih, buat mempercepat mendukung penyembuhan. Saya juga tetap pakai filter, tapi medianya saya keluarin, cuma sisain busa doang buat jaga kebersihan kotorannya. Terus pakai aerator terus juga. Mudah-mudahan cepat sehat nih teman-teman. Teman-teman ada yang pernah juga kayak gini gak nih? Kalau saya sih di sini pakai obatnya semacam metil blue gitu ya. Tapi saya ada dua macam, saya coba campurin ini, yang satu pakai ini FMG mereknya. Cairannya biru juga, anti jamur, parasit, kis dan lain-lain. Saya juga pakai metilin blue ini yang banyak di pasaran nih, sama garam itu, garam ikan biasa. Nah ini pengobatan di hari ketiga ya, saya baru ganti air ini. Saya buang setengahnya, setengahnya lagi saya ganti pakai air yang baru. Saya ganti air setiap sehari sekali di buang setengah nih, biar katanya sih tipsnya kayak gitu, biar cepat sehat. Tambahin juga obatnya setengah takaran lagi. Jadi yang si kuning ini udah ada perubahan, yang putih-putih kemarin tuh jadi ada kayak hitam-hitam kering gitu, nggak tahu membaik atau memburuk nih, terlihat aja nih ya. Semoga juga sehat nih. Tapi ini masih pada aktif semua sih, masih respon sama makanan juga, masih doyan makan nih teman-teman. Mungkin bisa share juga nih yang pernah punya pengalaman yang sama, atau mungkin ada info lain. Saya set suhu tetap di 31 nih. Gemes sih, pengen cepet-cepet sembuh ya. Ya tetap di 31 ya. Jadi kalau pengobatan itu harus di atas 30 derajat katanya, biar maksimal. Sekian teman-teman, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.